bestsellernya nih ya, tetelan ini. Oke lho ya, tampilan itu ya. Full lemak lho ya, masya Allah. Tetelan ini lho. Ini baru buka mbak ya? Iya, baru buka. Wah, tetelan istimewa lho ya. Es awi-awi lho. Apalagi ini mbak? Ya. Somai? Gitu. Ini somai sama tahu. Somai sama tahu. Mantap lho ya. Ini ada gorengannya? Ada? Ada. Berarti kayak Pak Somalang gitu ya? Iya. Ada gorengannya lho. Goreng kalau campur. Oke, siap-siap. Nenek tandangi kok ngene yo istimewa lho. Sampai penuh lur. Jadi bisa request ya mau campur mau penol aja, Pak ya, atau ya komplit sama nenek lah. Bikin kita cobain ya. Sip. Ini kaldunya di aduk-aduk lur. Baru buka ini. Ya. Istimewa ya. Assalamualaikum, Mbak. Nah, ini dengan Mbak siapa namanya nih? Saya Tia. Mbak Tia, ya. Anaknya Pak Sabar. Ya, anak Pak Sabar ini. Ini baru buka, Mbak ya. Di sini jualan bakso tetelan dan mie ayam. Oke. Ini di belakang mie ayamnya ini. Wah, mantap lur ya. Ada juga aneka minum-minuman ya. Ini mie ayamnya lur. Baru buka jam berapa ini memang bukanya, Pak? Jam 10 jam 11 pokoknya. Jam 11 sudah kita udah ready. Jam 10 sudah ready ya. Ya, setengah 11-an lah sudah ready ya. Sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 7:30 malam. Setiap hari jualan? Setiap hari jualan. Jualan. Kalau misal ada acara baru kita tutup. Baru ada acara atau capek libur ya. Hari Senin kalau biasanya. Biasanya Senin ya liburnya ya. Pokoknya minggu rame-ramenya lah. Ya, satu minggu rame. Nah, ini lokasinya di mana, Mbak? Di jalan Hayam Muruk. Hayam Muruk ya? Parkir kolam renang Hayam Muruk. Kodam ya ini, daerah Kodam ya. Siap-siap, kota Surabaya lor ya. Seporsi berapa ini, Mbak? Satu porsi kalau pakai tetelan 20, biasa 15. Oke. Bisa request campur atau pentol aja, sama aja. Ya. Yang best seller di sini apa best seller? Best sellernya bakso tetelannya. Oke, iya. Siap. Kalau mie ayam berapa? Mie ayamnya 10.000, tergantung mau pakai topping apa. Kalau misal pakai topping bakso 18, topping ceker 15, pakai topping kepala 16.000. Oke. Misalnya pakai topping tetelan juga bisa. Wah, mantap loh, kita cobain habis ini. Ini, Pak, kalau belum tahu udah berapa lama, Pak, jualan, Pak? Kalau di sini kita mulai dari 2019, tapi Bapak sudah dari 2000 berapa, Mi? 2003 mulai jualan keliling. Awalnya keliling ya? Ya keliling dulu. Cari ya pelanggan ya. Asli mana nih kalau boleh tahu? Kalau asli orang tua dari Lamongan. Lamongan mana lur? Megilan Lamongan ini ya memang ya. Lamongan mana? Lamongan Dapur. Dapur daerah situ ya. Lamongan deket sama perbatasan Gresik ini ya. Oke mbak, aku buatin mbak. Bakso dulu pak ya. Bakso. Pakai sayur mau ya? Oke, komplit pokoknya. Spesial ini. Langsung dibuatin sama Mbak Tia ya. Oke. Ini ngomong-ngomong sehari habis berapa kilo baksonya, Mbak? Pentolnya ini kurang lebih lah. Tetelan 15 kilo tetelan. 12 ya. 12 ya. Banyak juga ini ya. Campur atau pentol aja? Mas? Campur, Mbak. Aku suka yang campur-campur. Jadi kayak bakwan Malang ya, bakso Malang. Dipotong-potong gitu ya. Iya, dapat tahu sama goreng. Oke, siap. Ini baru buka, ting langsung tak datangi lur. ini yang best sellernya nih ya, tetelan ini. Lur. Inilah. Mau pakai lemak? Kalau lemak kita free, dapat free lemak. Oke, boleh masuk semua mbak. Ini lemaknya nih. Iya. Atau gaje ya bahasanya nih, gaje. Sip. Ini biasanya buat campuran martabak ini ya. Minyak lemak, minyak gaji, biar makin gurih. Mantap, Pak. Nasi kuah dulu. Mantap. Wow, berapa ini sini, Pak? Ini 10.000. 10.000, maaf, 20.000. Iya makanya 10.000, bener lah ini. Ini berarti
bakso tetelan campur. Komplit ya, 20.000 ini ya. Oke lho lho ya, tampilan lho ya. Full lemak lho ya, masya Allah. Berarti harga paling murah berapa di sini? Kalau bakso? Murah, bakso biasa, tanpa tetelan 15.000. Paling murah start 15 ya. Paling mahal? Paling mahal 20.000. Ini ya, paling besarnya di sini ya. Oke, kita cobain lho ya. Oke. Nih. Berada di bakso tetelan dan mie ayam Pak Sabar. Jalan Hayam Wuruk ya. Jalan Hayam Wuruk. Nah, di area parkiran kolam renang ini ya.